Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona di novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Bisa dinilai lambat dalam mengatasi kasus positif 13.000 karena 12.000. Eh iya, ini kan COVID. Gimana kalau aku bikin sebuah resep makanan terus nanti makannya tak bagiin ke masyarakat yang membutuhkan? Kan juga lockdown, kan orang supaya nggak kerja. Menarik, oke. Halo, Mbak, kamu di mana? Ya, aku siar ini. Nanti kita pergi cari Lele ya, yang paling terbaik di Pati. Ya. Oke, aku mau ganti pakai dulu. Oke, siap. Siap. Oke, tak kabari semuanya. Bro. Arjun katanya kesiar, mau nyarikan juga. Join gak? Mana? Gak tau. Ada. Boleh sih. Katanya ya, atau apa. Salah. Ya jadi gini, maksud aku ngumpulin kalian semua tuh, aku tuh gini, aku mau buat konsep buat ngasih makan orang-orang yang terdampak COVID. Kan aku bidangnya ikan kan, perikanan kan. Aku pengennya tuh buat ramuan makanan dari ikan yang kuah gitu. Jadi gimana kalau kita cari ikan yang terbaik di daerah kita ini? Perjalananku mencari dimulai dari sini. Telah kubulatkan semua niat dan tekad dalam hati. Takkan kubiarkan pandemi menginjak-injak harga diri. Kita ini manusia yang manusiawi. Haramlah suara sendok piring bertabrakan sementara tetangga kelaparan. Aku terus mencari, mencari dan mencari. Namun mau apa mau dikata? Pasar hilang suaranya. Transaksi sirna perkasanya. Sesama manusia sudah saling taruh curiga. Perut-perut butuh ruang untuk isinya. Hujan tak henti-hentinya menghantam bumi. Belum sembuh luka pandemi, mendadak tersayat lagi luka banjir di bumi. Hei ikan, kemana engkau? Sekali lagi aku mencari, terus mencari dan mencari. Apakah kau ada di genangan air kotaku ini? Aku hampir menyerah. Aku hampir kalah. Namun... Hei! Ada apa tadi? Sedih gitu. Nih, terbang. Ternyata, oh ternyata, Paijo membawa apa yang selama ini ku cari-cari. Resep bumbu ikan kami. Mengapa resep ini? Agar selain membantu, aku juga mengajak mereka semua agar gemar makan ikan. Coba sebentar tengoklah betapa lega dan bahagianya raut muka mereka. Setidaknya ada yang mengganjal perutnya. Setidaknya ada yang menghilangkan laparnya. Coba jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Arjuna Purwadi.